Okay, assalamualaikum guys. And ya, kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Dalam video sebelum ni aku sudah post sama kamu, aku sudah upload sama kamu tentang video Q&A di mana question and answer. So kamu boleh komen di video tu, di ruangan komen dekat video tu. And bila sudah sampai masa dia, aku akan buat answer dia pula. Question dia di tempat video sebelum ni lah. Answer dia akan datang aku buat. Aku kumpul semua soalan kamu and aku akan jawab satu per satu lah di video yang akan datang. Okay, itu untuk video sebelum ni. Dalam video kali ni aku mau share sama kamu. Beberapa hari ni aku tidur pun tak lena sebab day by day aku punya fair lady makin banyak scratches. Makin banyak scratch yang bukan truk punya scratch lah, bukan yang hancur habis, bukan macam tu, yang scratch manja-manja. Tapi untuk orang yang main kereta ataupun yang tidak main kereta, memang asal ada scratch saja di body kereta dorang, confirm akan sakit kepala, betul kan? Lagi-lagi aku yang jenis tidak boleh nampak ada calar ke, scratch sikit ke di badan kereta. So tadi aku pun singgah Mr. DIY cari sikit barang, barang-barang, bukan barang kereta lah. Tapi aku lalu di bahagian yang jual-jual part-part yang macam aksesori-aksesori kereta macam tu. Then aku notice satu barang ni, dia cakap scratch remover, minor scratch remover lah. Meaning yang bukan scratch yang teruk, tapi yang minor punya lah begitu. Dia boleh kasi hilang. So aku pun, eh betul kan ni? Ni barang ni, wax ko. Nampak kah? Okay. Macam makeup lah pula kan. Macam makeup selalu buat macam ni kah? Barang-barang dah tahulah, review produk. Inilah barang ni, Waxco Metallic Color Scratch Remover, yang macam boleh nampak di sini, by Waxco ya. Waxco. So aku pun, aku tengok lah benda ni. Aku baca habis dia Waxco Scratch Remover. Dia bilang di sini, aku baca English and BM dia lah. Dia cakap Waxco Scratch Remover formulated to remove minor scratches, dalam kurungan in bracket, not deep cut scratch, bukan yang stroke punya scratch lah. And for metallic and 2K paintwork, this new technology breakthrough can be used as leveling paintwork and also can be used as tar remover. Tar remover itu aku klik sikit, tar remover. Okay, ini BM dia pula. Penghilang calar Waxco dirumus khas untuk menghilangkan calar ringan dalam kurungan, bukan calar dalam. And untuk cat metallic 2K. Penemuan teknologi baru ini boleh digunakan untuk menyetarakan warna cat dan juga menanggalkan tar. So aku pun, weh betul kah? Dia boleh kasi hilang scratch yang scratch manja-manja lah, scratch manja-manja. Aku akan kasi tunjuk kamu di dalam video ni juga macam mana aku maksudkan scratch manja-manja tu. And dia cakap di sini, caution, amaran, sekiranya tertelan atau memasuki saluran pernafasan, segera hubungi doktor ataupun pakar perubatan lah. Bahaya lah ni, tidak boleh tertelan ataupun terkena mata kah, masuk saluran pernafasan kah. So aku pun macam terlintas di fikiran aku, betul kah benda ni berfungsi, betul kah benda ni macam dia berfungsi kah tidak bila aku buat sama kereta aku. Sebab harga dia around RM10 lebih lah, RM10 macam tu, di bawah RM20, RM10 lebih macam tu ni. So aku pun berfikir, kalau aku hantar pergi kedai cat itu ini, diorang polish itu ini pun mau juga dalam, ada orang cakap ratus kah, puluh-puluh macam tu kah, sebab mau kasih hilang scratch-scratch tu. Tapi yalah, hantar pergi kedai lagi 100% betul-betul hilang lah scratch tu. Lagipun diorang terus cat sekali macam tu. Tapi bagi aku yang jenis asal boleh ter-remove sudah scratch tu, aku pun happy sudah, boleh sudah tidur nyenyak. So aku pun belilah RM10 lebih, RM13 ke RM10 lebih ke barang ni. So bila aku beli, aku balik rumah tadi. Okay, so kalau kamu mau tahu benda ni berfungsi atau tidak, kamu kena tengok sampai habis and jangan skip lah. Sebab aku kasi tengok kamu macam mana aku buat di fail idea aku, the scratch-scratch tu. Okay, so jom sama-sama kita tengok. Let's go. Okay, so yang macam korang nampak di sini, ini scratch ni terjadi bila tu hari ada orang reverse kereta dia temo parking, terkena. Ini minor-minor scratch je lah, scratch besar-besar. Ini sajalah, yang ini ni. Ini betul-betul sakit tau. Okay, so ini adalah di dalam Waxco scratch removal tu, penutup dia. Dan wangi juga tem aku hidup tu. Okay, so apa yang aku buat, aku apply dia sikit pergi tisu. Lepas tu aku lap di sekitar scratch tu. Aku tambah sikit pressure lah, aku letak sikit di scratch tu. Lap, yang macam boleh nampak tu. Lap dia habis-habis lah. Okay, so lepas tu aku bilas sikit dengan air. Then lap.
Then aku apply lagi sikit di tempat yang sama untuk kali kedua. Aku lap-lap lagi, bilas pakai air. Okay, so ini adalah result dia. Macam kau boleh nampak di sini, scratch tadi pun hilang, cuma yang ini sikit saja ni. So okay, yang penting scratch tadi tu, minor scratch tadi tu sudah hilang. So yang scratch yang manjak-manjak tadi yang lain tu pun hilang sudah lah. Aku gosok juga tadi. Yang penting ini ni hilang ya. Macam kau boleh nampak dia ada di situ, tapi dia tidak ketara. So yeah, aku akan buat lagi di sebelah fender sebelah kanan. Let's go. Okay, yang ini ni pula scratch yang macam kau dah nampak ni, ini terkena bila tu hari time parking, ada orang buka pintu then terhantak di sini. Inilah dia punya ya efek. Sakit juga bagi aku, walaupun sikit tapi tetap sakit. Okay, so aku pun guna cara yang sama, aku apply sikit then aku lap, aku bilas pakai air dan aku lap balik. Okay, so ini adalah result dia bagi fender sebelah kanan. Dia hilang di situ tapi still ada scratch, cuma hilang lah, dia tidak ketara di situ. Okay, so ya, itu adalah video dia. Kamu sudah nampak scratch tu kan? Ya, kira sakit juga sebab last 2 weeks kah, 2 minggu yang lalu, fender sebelah kiri tu, di belakang tu, dia langgar oleh tem orang reverse. Orang juga kereta dia terkena sikit begitulah. Aku pun tak tahu macam mana boleh kena, mungkin sempit ke apa lah. Then scratch. Tapi at least dia say sorry, okay lah. Aku senang sejak kalau dia say sorry, okay sudah lah, aku pun maafkan dia. Then habis-habis cerita lah begitu. Di fender sebelah kanan belakang tu, itu terkena oleh time orang parking. Aku park sini, dia park sebelah aku macam tu. Dia punya family buka pintu macam tu. Dah tahu lah, mungkin excited ke apa ke. Dia buka, terkena di hujung bucu-bucu pintu tu. Kamu boleh, macam mana mau explain lah. Pintu tu macam, okay, imagine lah pintu tu macam ni. Yang di bahagian bucu tu, bahagian bucu macam mana, bahagian edge lah, edge pintu tu begini. Ha ni, pintu tu di hujung terkena, terseret habis pergi aku punya fender. Betul-betul bikin sikit meletup lagi lah. Sebab ya, aku di dalam tu, tapi time tu aku off engine. Time tu aku tengah baca tentang Z-Proto upcoming VLED time tu, yang sudah rilis baru-baru ni, sudah rilis. Time tu belum rilis lah, last month kan silap aku. Aku baca begitu, baca. Tiba-tiba aku baca dia buka pintu begitu, bergegar lah satu kereta. Aku pun time tu betul-betul malah sikit meletup lah. And apa yang buat aku panas time tu, mungkin dia nak nampak aku, tak tahulah, tinted gelap ke apakah, ataupun cuak sudah ke time tu. Dia buka pintu and aku boleh dengar, sebab dekat saja jarak kami tu, dekat saja. Tapi time tu aku off engine, tutup tingkap semua lah. Then aku off aku punya phone. Time tu aku mau keluar, tapi aku kasih dorong laluan dulu. So aku tunggulah, mungkin dia mau say sorry ke, dia ketuk ke, sorry terkena sikit ke, macam tu. Tetapi apa yang aku expect tu adalah sebaliknya. Dia langsung tidak say sorry. Dia cakap lagi sama dia punya family. Dia cakap beginilah, dapa. Dia dah tahu juga tu, biarlah tu, kita jalan saja. Dia pun dah akan tahu juga. Dia boleh cakap macam tu. Betul-betul meletup aku. Apa, aku sabar dia. Dan dia sudah jalan. Time dorang mau menuju masuk pergi restoran tu, aku buka kereta aku. Automatic satu family dorang tu, ada dalam 6-7 orang macam tu. Satu family tu tengok aku begitu dengan muka yang panik, yang cuak. Time tu dorang baru mau pakai face mask. Dorang panik. Betul-betul panik lah. Aku pun tidak mood sudah time tu, kira macam muka menguncang-uncang sikit lah. Tapi at least ada senyum-senyum lagi lah. Buat orang bilang bukannya terlampau mau terus mau teriak-teriak macam tu, enggak. Dan aku cakap lah, aku cakap sama dia, alamak bos, macam mana ni buka pintu, tak boleh slow-slow kah? Aku cakap macam tu kan. Terus aku tengok scratch tu sikit saja lah. Tapi iyalah, pedih lah, tergoyang lah satu kereta, impact dia buka pintu macam tu. Then aku tengok dia punya kereta di bucu-bucu edge dia, dan juga berapa teruk lah, sebab dia punya kan bucu pintu kereta tu, so material dia tebal sikit. Jadi bila tebal tu, besi tebal berjumpa dengan fender aku, meninggal fender aku. Nasib tak kuat, kalau kuat mungkin termasuk pergi dalam. Oh, memang tak boleh pakai lah wax core scratch removal ni, kena hantar pergi kedai juga. Terus dia cakap sama aku, dia bilang, alamak sorry lah bos, mungkin budak-budak kan, kita pun tak tahu. Dia cakap macam tu. Then aku pun, it's okay lah,
Dia sudah say sorry. Okey lah, tak apalah pasal ulang. Cuma itu sahaja, next time hati-hatilah bila buka pintu kereta. Aku masuk kereta, habis cerita macam tu. So, benda ni berfungsi untuk kasih remove minor-minor scratches yang ada di body kereta kamu lah. Aku tak cakap yang ini ni boleh kasih hilang segala scratch. Scratch apa-apa jenis scratch pun yang hancur. Yang macam scratch lah, scratch yang teruk, dia boleh kasih hilang. Tak, aku tak cakap macam tu. Aku cuma tunjukkan sama kamu yang Waxco Metallic Scratch Removal ni, dia boleh kasih hilang minor-minor scratch. So, jimat kamu punya masa, jimat kamu punya tenaga. Tak payah kamu hantar pergi workshop untuk scratch-scratch yang macam minor-minor scratch lah. Kecuali yang scratch yang teruk lah. Scratch yang teruk memang tak boleh pakai ni. So, kena hantar pergi workshop juga. So, dalam video ni, jawapan dia, yeah. Waxco Scratch Removal, dia betul-betul berfungsi untuk kasih hilang kamu punya minor scratch yang ada di body kereta kamu. Aku beli dekat Mr. DIY. Kamu boleh cari di mana-mana Mr. DIY. Ni rupa dia ya. Waxco Scratch, Metallic Scratch Removal. So inilah dia. Kamu boleh beli RM10 lebih lah. Okay, so aku rasa itu saja dalam video aku kali ni. And apa yang aku mau kasih sampai sama kamu, ni Waxco betul-betul boleh kasih hilang kamu punya scratch removal lah. Kamu boleh buat sendiri, senang saja. Aku tadi pakai kain ataupun tisu, lepas tu gosok-gosok-gosok dia sikit dengan sedikit tekanan, sedikit pressure, tahan dia, gosok dia sikit macam tu, then bilas pakai air, then lap balik, siap, habis. Kamu boleh buat sendiri di rumah, tapi itulah bahaya dia untuk budak-budak lah. Budak-budak di bawah umur 12 tahun bahaya ya, tak boleh main-main benda ni sebab ini terkena mata bahaya, dia tertelan lagi lah bahaya, kalau masuk saluran pernafasan pun bahaya. So itu kamu kena pay attention lah, jangan cuai. And yeah, itu saja dalam video aku kali ini. Yang penting jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. Kasih sampai 1000 subscribers guys, ni kali kita kasih sampai 1000 subscribers. And thank you semua siapa yang sudi support aku, yang sudi subscribe aku pay channel. Aku mau ucap thank you sangat-sangat sama kamu. And kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Itu saja dari aku. Apa-apa yang aku cakap tadi tersilap cakap kah, tersalah sampai maklumat kah, aku minta maaf. Kamu boleh betulkan di ruangan komen di bawah. Kita berjumpa lagi di next video yang akan datang. Ciao. Assalamualaikum.